Dari Vian Solblox lagi, ya seperti biasa dia lagi ngasih challenge kali ini. Setiap lu mati di Suicide Killer, Anda makan cita ciki cita tuh bebas ya, mau yang kecil atau yang besar cikinya. Oke, thank you. Jadi saya sudah nyiapin cita tuhnya, ukuran yang ya ukuran segini bang, multi-pack. Harganya sekarang 30.000 loh. Sekarang dulu tuh cuman 25.000, sekarang 30.000 hampir. Mahal banget sekarang. Oke, kita sudah berada di game STK ya guys, dan gue baru tahu kalau menu ini sudah beda kayak sekarang. Mungkin ada terbaru ini kali ini bisa jadi. Ya seperti itu. Jadi kita sudah berada di gamenya dan ininya sudah siap, tapi belum saya buka. Ya biar nggak ini soalnya. Jadi kita mainnya nih gak usah ngentok guys, kita mainnya tuh di deket-deket ini, di jendela-jendela mana gitu. Ngentok boleh tapi jangan di dalam, di luar ngentoknya itu. Oke. Sampai sekarang gue belum nemu killernya nampak itu. Let's no, mati. Gue jadi sekalter gak sih itu kata. Eskalator ya kata ke situ. Kita mainnya tuh di bagian-bagian mana ya? Bagian sini aja. Nah ya, di sini aja. Kita mainnya di tengah-tengah aja guys, jangan di deket-deket exit. Kita mainnya di bagian jangan sini, di sini nah. Eh, sampai, nggak sampai, nggak sampai. Eh gimana sih? Ya. Ah gimana gimana? Gak bisa ya? Masa gak bisa? Masa sih gak bisa? Soalnya paling di situ, jadi kita di sini aja. Ini ngapain nih di sini? Dari sini, oh bisa deh. Kira nggak bisa. Ini bisa nggak sini? Terus pohon. Baik. Gak bisa coy, nembus coy. Nembus, 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 nembus. Oke, kita ke sini, ke sini. Terus kita ke seberang. Ya, ah, nggak sampai. Nggak sampai, ternyata. Ingat guys, kalau di main STK tuh kalian tuh jangan revive orang guys, karena revive orang tuh bisa mati kalian nanti guys. Jadi kalau kalian main STK, kalian tuh harus meninggalkan teman itu guys, karena meninggalkan teman di STK tuh hanyalah adalah solusi terbaik gitu. The best solution tuh meninggalkan teman guys di game ini guys. Kalian tidak perlu revive-revive. Nah itu killernya tuh. Nah guys, sini. Nampaknya dia agak sedikit buta sepertinya. Ya, ya udah biarin aja itu. Saya nggak urus, itu bukan urusan saya. Jadi ya begitulah. Jadi itu ya mati itu bukan urusan saya itu. Bukan urusan saya yang mati itu. Ya kita ya saya liatin aja dari sini daripada saya mati konyol di situ kan gara-gara revive revive tidak jelas itu. Mending saya ngentok sih ini guys, bukan ini bukan ngentok sih, cuman dianya aja nggak lihat di sini kan. Ya kayak lebih jagain telur kelihatannya tuh nampaknya sih gitu, nampaknya tuh lebih ke jagain telur nih. Oke, nggak lihat ya. Di kebiarin aja mati. Ya, nampaknya killernya buta ya guys. Dia nggak lihat saya sini. Ya. Ayo nyari siapa, ayo. Nyari siapa lu, Bang? Exitnya di mana tuh? Sini kan. Di sini exitnya. Berarti klik lagi
Apakah saya berhasil ke exitnya? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya berhasil ya guys. Oke. Dan fun fact-nya saya tidak membuka citato ini guys. Masih utuh. Jadi utuh ini nggak saya buka sama sekali. Jadi ya, thank you atas challenge-nya Kenzi. Maaf saya tidak membuka cikinya ya, karena saya menang, karena saya tidak mati soalnya situ. Jadi ya masih utuh ciki itu, gak saya buka sama sekali. Karena saya sudah menang tanpa mati. Jadi thank you atas Vion Roblox sudah mengasih saya challenge lagi. Kalian bisa tulis challenge apa selanjutnya yang akan saya lakukan di next video. Tapi jangan yang aneh-aneh guys, karena nanti melakukan nanti itu bisa membawa malapetaka nanti guys buat saya guys. Oke, thank you sudah menonton, meskipun kalian nontonnya skip-skip ya sudahlah, tidak apalah. Oke, mata nih.